Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang erupsi dari Gunung Semeru. Jadi, Gunung Semeru ini erupsi pada tanggal 4 Desember 2021 pukul 14.60. Dan ini merupakan gambaran dari Gunung Semeru waktu erupsi kemarin mengeluarkan awan panas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi dari Gunung Semeru itu sendiri. Jadi secara lokasi Gunung Semeru ini berada di Taman Nasional Bromo Tengger, bersebelahan dengan Gunung Bromo. Dan untuk kotanya diapit dengan tiga kota, di sebelah timur ada Kota Lumajang, di sebelah barat ada Kota Malang, dan di sebelah utara ada Kota Probolinggo. Dan di selatan langsung dengan Laut Selatan. Dan untuk saat ini di Gunung Semeru bisa kita lihat di map masih bertandakan bahaya. Dan tentu saja yang berlokasi di sekitar Gunung Semeru ini untuk lebih waspada memakai masker karena partikel abu vulkanik itu sangat kecil sekali dan bisa masuk ke paru-paru, akan merusak sistem pernafasan kita. Dan selanjutnya akan saya berikan cuplikan dari erupsi Gunung Semeru ini. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Lava, oi, lava, oi. Hati-hati, saya temor, saya bawa corakoban. Komane lur, wes, melayu le saiki.